Asnawi angkat, jebret! Ini keluarkan, Giorgos, Giorgos! Even when there's no hope, you can still go. I never answered a no, man, I still go. Karma menyakitkan Emil Audero setelah tolak Indonesia. Keberhasilan timnas Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia 2023 terus mendapatkan sorotan. Bukan hanya bikin bangga masyarakat Indonesia, lolosnya skuad Garuda ini seperti karma buat ayah Emil Audero Mulyadi, Edi Mulyadi, yang sempat meragukan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Sebagaimana diketahui pada November 2021 silam, Edi Mulyadi sempat meragukan kualitas timnas Indonesia. Dirinya membandingkan prestasi timnas Indonesia dengan timnas Italia yang dianggap kalah mentereng. Saat itu, Edi Mulyadi sempat ditanya soal kemungkinan anaknya membela timnas Indonesia. Namun Edi Mulyadi dengan tegas mengatakan bahwa kemungkinan tersebut hanya mimpi di siang bolong. Edi Mulyadi mengatakan bahwa sepak bola Indonesia minim prestasi. Atas alasan itulah dirinya tidak mengizinkan anaknya untuk membela timnas Indonesia. Menariknya lagi, ucapan Edi Mulyadi lainnya juga bisa dibilang meleset. Edi Mulyadi menyebut bahwa Emil harus memilih membela timnas Italia jika mau bermain di Piala Dunia. Faktanya, timnas Italia belum tampil lagi di Piala Dunia sejak edisi 2014 silam. Parahnya lagi, timnas Italia gagal lolos kedua edisi Piala Dunia di tahun 2018 dan 2022. Catatan tersebut bisa bertambah parah apabila timnas Italia kembali gagal lolos ke Piala Dunia 2026, yang mana digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Selain itu, ucapan Edi Mulyadi juga terasa berat bagi anaknya. Pasalnya, saingan Emil Audero di timnas Italia tidak mudah. Kiper 25 tahun itu harus bersaing dengan penjaga gawang sekelas Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, atau Pierluigi Giolini. Di sisi lain, timnas Indonesia justru bisa membuktikan kualitasnya dengan lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Timnas Indonesia lolos sebagai runner-up terbaik setelah keberhasilan menyapu dua kemenangan dari 3 laga grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Indonesia pukau FIFA jelang perhelatan Piala Dunia U20. Delegasi FIFA Roberto Grassi yang merupakan direktur kompetisi usia muda FIFA melakukan inspeksi ke 6 stadion di Indonesia untuk persiapan Piala Dunia U20 2023. Dia ditemani panitia penyelenggara lokal. Kunjungan dan inspeksi kembali dilakukan setelah sebelumnya Piala Dunia U20 pada 2021 tertunda akibat pandemi COVID-19. Dalam kunjungan itu, FIFA mengecek kesiapan stadion, lapangan latihan, dan hotel di 6 kota di Indonesia sejak 8 hingga 17 Juni lalu. Delegasi FIFA dan perwakilan PSSI juga bertemu dengan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Johnny Matrizal. Roberto Grassi mengatakan terkesan dengan sambutan PSSI dan pemerintah. Dia juga memuji persiapan yang dilakukan meski ada beberapa hal yang harus ditingkatkan untuk memenuhi standar FIFA. Roberto menjelaskan Piala Dunia U20 jadi kesempatan bagi Indonesia untuk memperkenalkan diri ke mata dunia, di mana sejauh ini sepak bola adalah olahraga yang paling digilai di tanah air. Sehingga ini bisa jadi sorotan dunia. Malaysia diguyur bonus lebih besar ketimbang timnas Indonesia usai lolos ke Piala Asia 2023. Dikeluarkan Giorgos, Giorgos! Timnas Indonesia dan Malaysia sama-sama lolos ke Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik. Tim asuhan Kim Panggon ini berhasil menduduki tempat kedua grup E kualifikasi Piala Asia 2023 dengan mengalahkan Turkmenistan dan Bangladesh. Sedangkan timnas Indonesia juga berada di tempat kedua grup A kualifikasi Piala Asia 2023. Anak asuh Sintayong mampu bersaing dengan menyingkirkan Kuwait serta Nepal. Setelah keberhasilan itu, timnas Indonesia mendapatkan bonus saat pulang ke tanah air.
Total bonus yang didapat oleh timnas Indonesia yaitu sebesar 1,9 miliar rupiah. Bonus tersebut dipasrahkan oleh PSSI kepada tim asuhan Shin Tae-yong, termasuk 500 juta rupiah dari Presiden Arema FC Gilang Widya Pramana. Nah, ternyata Malaysia juga mendapatkan bonus ketika lolos ke Piala Asia 2023 kemarin. Bahkan, bonus uang didapatkan Harimau Malaya ini lebih besar dari skuad timnas Indonesia. Menukil dari laporan bahrian.com.my, Malaysia diguyur bonus sebesar 880 ribu ringgit Malaysia atau sekitar 2,9 miliar rupiah. Dengan tambahan bonus itu, FAM tentunya bisa tersenyum lebar karena bisa membuat rancangan yang lebih matang lagi untuk menghadapi Piala Asia 2023 mendatang. Malaysia pun mengincar target yang tinggi agar bisa mendapatkan hadiah tambahan di Piala Asia 2023 nanti. Namun langkah itu bakal berat karena Harimau Malaya harus menembus babak semifinal. Di Piala Asia 2023 tentu lawan-lawannya akan semakin berat karena menghadapi negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Qatar hingga Iran yang sudah menjadi kekuatan sepak bola di tanah Asia. Tiga pesan penting Shin Tae-yong untuk pemain timnas Indonesia. Lolos ke Piala Asia 2023 berarti perjuangan timnas Indonesia makin berat. Karenanya, Shin Tae-yong meminta pemain menjaga tiga hal penting. Tiga pesan itu disampaikan oleh Shin Tae-yong seusai makan malam dan pemberian bonus pada Kamis 16 Juni. Pesan ini disampaikan langsung di depan 14 pemain yang kembali ke Jakarta seusai kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait. Tiga pesan utama Shin Tae-yong kepada 14 pemain tersebut adalah tidak lalai dalam menjalani program latihan. Jangan sampai cedera di klub dan juga jaga pola makan. Timnas Indonesia sendiri rencananya akan berkumpul lagi pada September untuk kalender internasional. Hingga kini PSSI belum mengumumkan siapa lawan yang akan dihadapi dan di mana pertandingan itu akan digelar.